Oke, assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada subscriber YouTuber. Jangan lupa subscribe itu tidak berbayar ya. Jadi boleh subscribe di channel aku ni, bantu kasih naik channel aku ni ya. Kita akan kongsikan hari ini, kita akan kongsikan mengenai dia punya kompresor. Okey, yang sebelum ni kita ada ceritakan. Sebelum ni ada kita ceritakan kompresor yang mana lagi berkualiti dan tidak berkualiti, model baru, kompresor model baru dan model lama. Okey, pada kereta ni aircon. Actually dia punya aircon ya. Dia punya aircon kereta ni adalah penting, adalah sistem pump ataupun kompresor. Kompres pump seperti kompresor hendaklah kuat ya. Kondenser hendaklah besar. Ring coil hendaklah besar. Okey. Salah satu adalah jantung pada sebuah aircon adalah kompresor. Bila kompresor tidak kuat, aircon pun kurang jadi sejuk. Okey, di sini kita akan pecahkan rahsia ataupun punca aircon baik, sama ada model baru atau model lama, mana yang lebih baik. Okay. Stay tuned guys. Okey, di sini aku ada beberapa kompresor aircon. Okey. Aku ada beberapa kompresor aircon. Okey. Salah satu adalah ini ya. Ini model Vigo ya. Sebab dia tidak ada puli. Dia punya puli. Dibuka. Ini adalah Vigo. Ini sistem dia adalah menggunakan piston ya. Piston di mana dia menggunakan piston block ataupun piston menggunakan 5 silinder. Nah, ini menggunakan 5 silinder piston ya. Ini untuk Vigo. Okey, untuk Vigo. Dan untuk Avanza pula, model Avanza pun sama juga dengan Vigo. Dia pakai 5 silinder. Okey, ini 5 silinder. Ini kategori kereta yang berkualiti. Kereta berkualiti ya. Kereta yang agak mahal sikit lah daripada kereta Malaysia. Okey. Untuk kereta model dulu, kompresor biasanya menggunakan Sanden ya, model dulu dari tahun 2000 ataupun tahun 1990-an dia menggunakan kompresor sebesar ini. Okey, sebesar ini. Dia menggunakan gas 1R134. Okay. Ini model Sanden yang selalu digunakan oleh Iswara, Wira, Lemisti. Okey, pada setahun seterusnya. Ini aircon model Saga BLM FLX menggunakan ini ya, kompresor. Ini besar. Okey, naik sudah tahun yang baru ya. Tahun yang baru keluarlah model Myvi ya. Myvi 1.3 ya, 1.3 Myvi. Nah, ini kompresornya semakin mengecil ya. Semakin mengecil. Ini dipanggil sistem kompresor adalah dipanggil rotary blade. Dia menggunakan 5 blade ataupun 5 pisau ataupun 5 kipas di dalam. Oke. Okay. Nanti kita ceritakan berpunca dia rosak ya. Punca dia rosak. Oke, okay, ini aircon Myvi. Bayangkanlah aircon yang dahulu besar, sekarang dia menjadi kecil. Pump dia bagi kecil. Okay. Keluar lagi untuk Saga yang baru, inilah pump lebih kurang Myvi. Inilah pump kurang lain bagi Saga BBT, FLX ya. Kalau BLM dia menggunakan ini Sanden, FLX dia menggunakan yang kecil begini, yang model baru sekarang lah. Okey, berbalik dengan masalah tadi. Biasa kompresor yang model baru ni dia akan rosak, dia menjadi hitam. Rotary blade
akan rosak menjadi hitam. Masalah dia bila dia kurang minyak ataupun kurang oil compressor, dia akan hitam. Sama juga Myvi. Okey. Sama juga Myvi, dia akan menjadi hitam bila kurang minyak. Dia akan hitam. Bila dia hitam, kompresor akan crash. Bila crash, menghasilkan taip besi, menghasilkan taip besi dan masuklah ke saluran. Sebab di sini ada inlet dan outlet. Okay. Ini adalah inlet. Bila tidak cukup minyak, di dalam sana akan berlaga. Maksudnya besi dengan aluminium akan berlaga kalau kurang minyak. Bila inlet dan outlet keluar, bila berlaga, besi makan besi, dia akan outlet keluarkan taip besi. Taip besi akan keluar daripada sini, dia masuk ke sistem lain. Maksudnya kondenser, dia pertama dia masuk kondenser, lepas tu dia masuk akan expansion valve, menyumbatkan expansion valve. Aircon pun menjadi tidak sejuk bila parking. Laju baru sejuk. Itu maksudnya sistem tersumbat, ya. Sistem tersumbat. Kondenser jadi panas. Bila kondenser jadi panas, terjadilah overheat. Overheat compressor. Maksud overheat itu bertambah teruk lah. Minyak lagi tambah hitam. Itu bagi compressor yang jenis inilah. Jenis yang ini, jenis yang rotary, dia tidak akan jam kalau dia ada minyak, cuma dia bising, ada bunyi yang pelik lah kita dengar. Kita buka aircon, dia bising. Kita buka aircon, dia bising. Okey, itu bagi yang masalah kompresor rotary, ya. Rotary. Okey, bagi kompresor piston pula, ini ada piston, ini dipanggil Sanden 7 silinder. Ini dipanggil Sanden 7 silinder. Ini pun kalau kurang minyak, dia tidak hitam. Selalunya kes adalah jam. Ini kuli depan tidak boleh pusing macam sekarang, ya. Ini boleh pusing, ini akan free lah, free run. Bila supply dapat dan dia kontak, ini akan melekat. Ini sekarang sudah jam. Sudah jam. Maksudnya dia ada minyak, dia pakai dia akan jam. Dia tidak melipatkan hitam, ya. Tidak ada menggunakan apa besi belaga di dalam, sebab dia jenis piston. Sama juga lah yang ini Bigo, selalu Bigo pun begitu juga. Kalau kurang minyak, pelintir di dalam, dia lebih pada banyak gas daripada minyak. Selalunya dia jam bagi kompresor piston, ya. Di kompresor piston ni selalunya jam. Selalu kalau kita buat buang minyak ni, kita buat mesin flushing, dia isap minyak dan kemudian sudah buat servis, dia masukkan minyak baru ke dalam ni. Okey, kita akan menceritakan tentang minyak. Minyak kompresor apa yang lebih terbaik dan sangat puas hati untuk diguna, ya. Bagi kompresor yang bagi aircon yang menggunakan gas R134 adalah oil treatment, ya. Oil treatment. Treatment oil. Ini sangat-sangat terbaik. Dia berkala warna hijau. Kala dia warna hijau seperti inilah. Ini minyak sangat berkualiti. Satu adalah terbaik. Kedua lagi, dia kalau ada sistem terleaking atau leaking ke keluar bocor ke, senang dinampak. Ada marking hijau, dia nampak bocor. Okey, setakat itu dulu video ni. Itu jangan lupa subscribe di channel aku untuk info lagi lanjut mengenai masalah aircon kereta ni. Okey, ini masalah tentang kompresor, ya. Model lama dan model baru dan lagi terbaru. Perbezaan mereka sekarang, bagi aircon yang kereta yang model baru kurang kualiti, ya. Kurang kualiti bagi sistem penyejukan ataupun sistem aircon. Mesti mau kena jaga servis dalam masa berkala, setahun lebih ataupun 2 tahun lebih, untuk membuat servis, tukar minyak. Kalau tak, dia lagi banyak kos bila rosak. Okay.
Okay, jangan lupa subscribe guys.